Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa saya saudara di dalam perlindungan Tuhan senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam melakukan segala sesuatunya. Amin. Seperti pada judul ini saudara, kami baru selesai meeting dengan teman-teman yang kalau saya bilang mengerti pelayanan Pastor Andy Simon sesuai dengan dasar kebenaran Alkitab, ya. Kita bisa bersekolah dan berteologi S1, S2, S3, kalau ada S4 dan S5 boleh, silakan. Tetapi jangan lupa kita harus kembali kepada Bible. Teman-teman yang barusan meeting dengan kami adalah orang-orang yang dasar firman Tuhan yang kami pegang sama-sama adalah Bible, Alkitab. Sekalipun ada terjemahan baru, IMB, kemudian banyak lagi ya. Tetapi namanya terjemahan, tujuannya sama. Ya, itu pada intinya. Tapi kita kembali kepada ajaran Alkitab, karena ini tidak perlu ditafsirkan, saudara. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk pergi memberitakan Injil, lalu menyembuhkan orang, kita pergi aja, itu adalah perintah. Perintah Alkitab, kata perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Lalu saya akan menanggapi sebuah pernyataan dari Mbah Muri, sekaligus memberikan klarifikasi kepada seorang yang berkomentar di video saya, mengatakan gini, apakah Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengatakan bahwa Mbah Muri. Kenapa saya katakan Mbah Muri kepada ya seorang yang mengajak debat saat itu? Karena dia sendiri mengatakan bahwa dalam videonya, masih ada saya simpan, nggak usah saya tampilkan di sini ya. Bilang ke Andy Simon, Mbah Muri bilang. Lah, jadi di situ jelas Mbah Muri bilang, ya kan, dirinya. Maka itu saya menyampaikan dan menggunakan nama-nama itu. Tidak ada salahnya. Tidak perlu, wah ini bukan, tidak perlu disuruh Tuhan Yesus. Ini masalah-masalah ngomongan komunikasi tiap hari dengan apa yang kita lihat. Kemudian satu lagi, yaitu LT. Yang terus-menerus memberikan informasi tanpa mengetahui permasalahan. Karena permasalahan yang jelas dan valid itu kami bahas tuntas pada meeting tadi barusan selesai. LT seolah-olah beranggapan bahkan membangun opini bahwa tidak ada pengampunan dari Pastor Andy Simon. Padahal berbulan-bulan, ya bahkan ada mediasi, tawaran dari kepolisian, tetapi tidak digubris oleh sang anak muda yang menurut Pak JT sudah perlu diajar karena kurang ajar. Iya kan? Lalu sibuk sekarang sana-sini mencari pertolongan dengan menggunakan kata-kata firman, pengampunan, pengampunan, pengampunan. Padahal terjerat dengan kasus pencemaran nama baik. Saya sampaikan kepada Anda semua bahwa kita di negara, di Indonesia ini hidup dengan aturan-aturan hukum. Kita boleh mengkonter pengajaran seseorang. Benar, saya pun melakukan itu. Tetapi jangan menyerang pribadi, mencemarkan nama baik, mengatakan orang penipu, mengatakan orang penyesat. Ini kan ada ujaran kebencian. Kemudian reputasi sebagai seorang besar Andy Simon perlu juga dia punya hak sebagai warga negara. Ini bukan lagi mengkonter tentang pengajaran, tetapi menyerang pribadi. Dan kita sebagai warga negara ada hak hukum, ada jalur ke sana, kita menggunakan hak kita. Dan siapapun, bukan cuma kepada Patrick Smith. Makanya itu hati-hati kepada yang sering menyerang-nyerang orang lain, jangan sampai kepleset lalu kemudian terjerat kasus ujaran kebencian. Karena kita rentan terkena kasus ujaran kebencian kalau seorang YouTuber. Kalau ada yang tidak senang, ya. Jadi kita harus mematuhi dan mengerti aturan-aturan hukum ya, saudara ya. Itu harus bijak. Nah,
Saya akan mengkonter apa yang disampaikan oleh Mbah Muri dengan mengatakan judul videonya, adakah Paulus sengaja sibuk untuk melakukan mujizat, ya, kurang lebih seperti itu di judul videonya. Lalu kalau kita baca di dalam Roma pasal 15, saudara, ya, ayat 19. Saya akan bacakan untuk Anda. Oleh kuasa dan tanda-tanda mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ya. Oleh kuasa dan tanda-tanda. Paulus berkeliling. Dari mana, saudara? Dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Berkeliling. Mengadakan tanda-tanda. Jelas kan firman Tuhan? Ya. Bahwa Paulus itu berkeliling. Tujuannya apa? Supaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Mujizat itu ada supaya orang percaya. Sering saya mengkonter. Kan mereka nih paling tidak menerima bahwa tidak ada lagi mujizat sekarang. Ya. Jadi seolah-olah firman Tuhan ini hanya suatu bahan cerita yang harus diceritakan. Lalu itu mengatakan pemberitaan Injil. Padahal pemberitaan Injil itu bagaimana meyakinkan kepada siapapun untuk percaya kepada Yesus. Kalau perlu ada mujizat, mujizat dibuat untuk orang percaya kepada Yesus. Nah, mereka mematok bahwa tidak ada lagi mujizat. Dan kalau saudara lihat, ya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan itu di dalam Lukas 9 ayat 49, saya sering mengkonter itu. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus melihat seseorang mengusir setan demi nama Yesus, bukan pada golongan Tuhan murid Tuhan Yesus saat itu, tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, pada saat Tuhan Yesus masih ada dalam dunia, murid-muridnya bilang, mereka mengusir setan demi namamu, tapi Tuhan melerai. Kita lihat aja Lukas 9 ayat 49 supaya lebih jelas, saudara, ya. Lukas 9 ayat 49. Yohanes berkata, guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Jelaskan, saudara. Pihak kamu, artinya murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada di pihak Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan kamu cegah karena dia ada di pihak kamu. Artinya kalau dia di pihak murid-murid Tuhan Yesus, dia ada di pihak Tuhan Yesus, saudara. Ini jelas. Nah, padahal belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Tidak diceritakan. Mereka tidak selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia pun menggunakan nama Yesus. Dan seolah-olah dari mereka ini mengatakan bahwa tidak ada lagi penyembuhan sekarang ini. Dia tidak melihat kalimat perintah di dalam Markus 16. Ya, jelas yang sering jadi perdebatan juga antara mereka dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, dengan saudara kita yang dari seberang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini kalimat perintah kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya pergi untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dan siapa yang menerima akan diselamatkan dan juga melakukan penyembuhan. Ini kalimat perintah. Jadi Alkitab bukan hanya untuk diceritakan, tetapi dilakukan. Perintah melakukan. Pergi. Kalau kata pergi itu artinya kamu harus melakukan. Pergi. Perintah. Ya. Ada delegasi. Itulah yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon yang sedang melakukan praktek iman. Kalau mereka tidak bisa menilai, sering mengatakan bahwa setan pun ada yang melakukan mujizat. Memang, tapi bagaimana cara kita itu membedakannya, itu adalah mujizat yang dilakukan atas nama Yesus, tumpangan tangan atas nama Yesus, itulah kuasa dari Elohim. Itulah kuasa dari tempat yang maha tinggi, saudaraku. Itu adalah mujizat yang benar. Semoga firman Tuhan kali ini
memberikan pencerahan kepada saudara, dan semakin mengerti kehendak Tuhan, bahwa kuasa dan mujizat Tuhan masih nyata sampai sekarang, dan siapapun bisa melakukannya, in Jesus name. Kalau orang tidak percaya, sudah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus di Nazaret tidak banyak melakukan mujizat, karena dia ditolak dan banyak orang tidak percaya kepada dia. Karena mujizat itu terjadi kepada orang yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada mujizat. Semoga firman ini memberkati saudara semua. Kita berdoa. Bapa, diberkati setiap pemirsa yang ada di media sosial. Nyatakan kuasa mujizat-Mu buat mereka. Kami percaya bahwa Engkau Elohim yang hidup sampai saat ini. Dan kuasa-Mu nyata sampai saat ini. Dan nyata bagi umat. Berkati setiap mereka yang mengalami masalah, Tuhan lepaskan. Yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.